Bisa dibuang dulu, mungkin ada di sum, ada di lintang itu. Kalau tidak ada itu, mungkin kita tidak boleh membuang. Ya, makanya kita boleh itu seolah-olah memungut. Kalau kena aturan memungut kan salah kita, karena kita mengelola sampah. Bunyinya mengelola, baik itu yang memilah maupun ada yang membuat bank sampah. Ya, ampun bisa hatikan itu, ya. Karena nanti tidak salah, nanti kalau ada media didengar, nanti kita yang salah. Karena memang pemerintah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita untuk bersama-sama membantu. Nah, yang perlu dia tegaskan dikit-dikit, gitu, hanya sumbang saran apa yang dikatakan tadi oleh Sumatera di Tiang Niki. Niki kan, iuran Niki kan yang ikut artinya di sebagai pelanggan yang langsung. Pelanggan langsung misalnya sesuai kriteria besarnya iuran, ada yang 15 kata untuk rumah tangga 15 mungkin langsung jemput bola. Nah, kami dibayar karena kami itu bukan adanya dari langsung kami mengelola di bawah. Sedangkan kami tergabung satu lembaga. Nah, lembaga itu ada pengelolanya itu yang jadi kendala sebelah lagi. Yang jadi kendala pertama adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan dan prasarana itu yang menjadi kendala kami karena tidak besar mungkin adanya, karena kami pakai moci mungkin yang mengelola atau kami adalah kepala kuliahan kami itu yang bertanggung jawab. Mungkin ada papoknya itu artinya yang penting sudah berjalan, tapi sering mendapat artinya komplain dari masyarakat. Nah, untuk itu waktu ini sudah ada mungkin pihak dari klub kerja atau agensi yang bekerja sama bersama dari tim desa Bogajor sudah turun ke Banjarbanyan. Namun turunnya itu tidak mensosialisasikan bagaimana kita untuk ikut bergabung di desa Bogajor, karena mensosialisasikan cara pemilahan sampah itu yang disosialisasikan. Harapan kami agar bisa turun nanti untuk lebih jernih dan lebih jelas tentang pengelolaan sampah yang ada. Nah, terus yang kedua, kalau memang seperti itu dana-dana yang dibutuhkan waktu rapat awal 35 ya, rapat awal 35 karena itu mungkin belum ada keputusan, ini kan masih baru wacana artinya belum bisa dibinakan. Kalau bisa nanti dari pihak BUMDES, ya dari pihak BUMDES lebih jernih turun ke Banjar masing-masing. Karena kalau kami menjelaskan mungkin tidak dipercaya karena bukan pekerjaan kita, ini bukan ranah kita, itu merupakan kalau memang BUMDES yang silakan silakan turun ke masyarakat. Kami hanya siap mendampingi dan mendukung.